Okey, alhamdulillah hujan pun dah berhenti. So saya sekarang ni dekat Tol Juru. Saya buka baju pun semua. Tadi bukan apa, pasal saya ni jenis kalau kata dah ride pakai baju hujan, saya tak suka berhenti terus. Bila hujan dah berhenti terus buka baju simpan dalam tang. Saya suka bawa dulu sampai dah kering baju hujan tu baru saya simpan. Barulah dia tak berbau. Okey. So sekarang ni saya tengah pakai saya punya GPS ni. Kita menghala ke somewhere di Penang. So bracket tu bagus. Bracket yang saya pakai ni dia handphone letak macam tu je. Dia ada clip dia. Dan neck tracer dia pun bagus je, dia tak kena air lah. Dia tak kena air pasal daripada depan. Angin pun tak kena. So dan selalunya bila kita ni bawa motor pakai GPS macam ni, kalau boleh bawa relax-relax sikit lah. Kita pun mencari tempat kan. So saya tengah mencari jalan untuk ke jambatan dan terus ke dalam. So selain daripada tu tak ada apa saya nak beritahu tentang Tracer GT ni. So far memang puas hati sangat-sangat. Suspension dia kira untuk orang yang mampu milik beli motor saja, bagi saya puas hati. So kalau saya sekarang ni memang hati nak upgrade ke Ohlin, tapi buat masa ni tak perlu tergesa-gesa lah. Kalau pakai yang dulu punya memang tergesa-gesa. Handle dia pun okey, tak perlu tergesa-gesa nak pakai damper. Nak pakai boleh, tak nak pakai pun boleh. Windshield dia memang saya kena tukar. Saya kalau boleh nak lagi tinggi lah. Kalau boleh lah, nak dia lagi tinggi sikit. Dia sekarang kat bawah ni, wah dia senyap. Kat atas ni dia bising sikit kena helmet saya. Tapi dia lebih baik daripada yang standard ni lah. Standard ni terlampau rendah. So okey, ada apa-apa nanti saya sambung balik. Nampak gaya jerebu juga di Pulau Pinang. Teruk juga jerebunya. Tapi tak seteruk dekat Miri. Miri sampai tak nampak lori merah tu pun still tak declare cuti lagi. Wah, kesian kalau ada sekolah kan. Orang nak kerja tak apalah juga. Tapi still pening kepala apa semua kan. Okey, selesai meeting dekat Starbucks dekat area Geni ni. Saya ingat saya nak pergi check in dulu. Lepas ni saya nak kena pergi satu macam satu bike wash. Sekejap, saya nak try ikut jalan dalam ni lah. Boleh tak tembus hotel? Pasal hotel saya ni sebelah je, next door. Dia ada satu hotel Vuk. Lepas tu nama hotel saya ni pun saya tak ingat apa lah. Ni Vuk. Ni hotel saya, dekat je. Dekat sangat. Ya kot. Ayolah, The Northam. Baik. Saya pun tak tahu sama ada dia boleh bagi saya parking dekat valet ataupun tidak. Saya nak cuba parking dulu. Tengok apa jadi. Saya nak parking sini kejap. Nanti saya nak tanya valet dia bagi tak parking sini. Okay, so dah check in dah kat hotel ni. Macam mana bilik pun tak tahu. Sekarang ni saya nak pergi bike wash dulu. Lepas tu baru saya masuk bilik lah. So dekat bike wash ni pun ada orang yang saya nak jumpa. Pasal patutnya meeting dekat bawah hotel, tapi saya kata saya nak pergi bike wash. So saya jumpa dia dekat bike wash terus lah. Alright, so saya sekarang ni on the way pergi ke bike wash. Nak cuci motor, pasal saya tak nak biarkan kerak-kerak tu semua panas sejuk, panas sejuk kan. Saya nak bersih je motor. Yalah, motor baru lagi, kita layan macam ni dululah kan. Esok dia dah barai-barai, kita biar yalah. So ok, apa-apa nanti saya sambung balik. Saya off ke bike wash dulu. Lebih kurang dalam 15 km daripada sini. Jom. Ok, so sekarang ni saya dah nak sampai dah. Area tempat ni saya tak tahu apa nama dia, tapi dia dekat area Bayar Lepas kalau saya tak silap lah. Nibong lah, Nibong. Ada Nibong Motor Enterprise. Kedai motor ni yang untuk cuci bike wash ni, nama apa pun saya tak ingat pasal orang share kat saya location.
Dia orang kata one of the best in Penang lah, pasal sabun dia pakai pun sabun berkualiti. So dia pun tak ingat apa nama sabun tu, saya pun tapi dia kata ni memang proper lah. Saya tengok cuaca pun nampak macam boleh saya nak buat detail, pasal motor dia pun tak pernah buat detail lagi. Kalau kata saya rajin, saya tunggulah. Kalau tak, saya tinggal motor, esok baru saya ambil ke, pasal saya pun tak ada plan hari ni. Cuma saya tengah mencari di manakah kedainya. Oh, tu dia, Two Wheelers Bike Spa kot. Itulah dia kot, saya rasa itulah dia. Okay, so saya rasa itu nama kedai dia, Two Wheelers Bike Spa. Saya rasa ni bike spa ni. Macam mana nak masuk? Belakang ke? Belakang. Saya rasa di belakang Two Wheelers. Yes, saya rasa inilah dia tempatnya. Yes. Ngam, kita dah jumpa dah orang ni. Hai Adam. Baik. Sehat. Lama dah? Baru sampai? Tak, you dah lama sampai? Baru sampai? Baru sampai. Okay. Okay, so kedai ni pun dia ada jual minyak raw oil eh. So cuci motor pun dia ada pakai barang-barang raw oil. So saya nak biarkan dia cuci. Pakej kat sini dia lebih kurang dalam RM60 jugalah. Okay. Ni pun cuci, motor saya pun cuci. Ini harga dia. Alright. Okey, motor dah bersih gila dah, macam bau pula kedai ni ha. So sekarang ni semua dah bersih, rantai dah cuci. Seperti biasa kita kena letak minyak balik. Okey, jom. Minyak sebenarnya pakai minyak rock oil. Baik. So selanjutnya lepas kita spray, kita biarkan dia kering sekejap. Lepas 10 minit, 15 minit kita dah boleh balik. Okey, so dah selesai dah cuci motor dekat Two Wheelers ni dekat area mana ni bang? Sungai Nibong. Okey, datang sini cuci motor bersih gila kot. Dia ada macam-macam package lagi. So, jemput-jemput datang ramai-ramai, bersih gila kot. Setanding macam di One Biker Spa di Kampung Baru. Bersih gila. Macam baru keluar showroom ah. Sekejap pun sekejap. Allahuakbar, harga pun berpatutan. Okey. Sekarang ni saya dengan Adam nak pergi some place yang dia nak bawa saya. Okay, ngam. Okay, terima kasih ya. Alright. Assalamualaikum. Okay. Alright, selesai. Sekarang dua adventure bike. Kemana tak tahu. Saya puas tadi cari kedai motor, apa, kedai cuci untuk motor. Tak jumpa-jumpa. Ada kedai kereta tapi dia tengok motor besar terus dia tak nak layan. Tu yang tanya adakah sahabat saya, dia kata try Two Wheelers ni. Dia sebelah ni, sebelah jalan bawah ni je, Sungai Nibong. Ha tu dia, Biker Spa. Monday, Sunday 11 pagi 8 malam. Alright. Mana Adam nak bawa saya tak tahu. Saya kata-kata dia orang sini, dia kena bawa saya lah. Saya kalau tak nak kena pakai GPS lah apalah. So jom. Alright Adam, thank you for dinner. Thank you for dinner. I see you when I see you. Alright. So alhamdulillah selesai hari ni. So kata-kata nak tengok channel dia Motor Mat Saleh eh. Motor Mat Saleh, kalau tak pun tengok di RLT Studio. Dia pun ada buat unboxing dan review dan macam-macam lagi. Ada race ke? Ada race ke? Assalamualaikum. Besar gila lah pula bilik ni.
Wah. Serius besar gila hotel ni. Harga dia berpatutan. Ui, dia punya view lawanya. Tapi masalahnya besar sangat tu saya seorang ni. Tak ada kipas bagai. Ni bilik air dia. Apa? Melampau. Gila besar. Okey. Tak ada jacuzzi lagi. Tapi old school sikit lah. Tapi gila besar lah. Ha. Untuk harga dia murah gila lah. Besar gila. Besar.